berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso. Di Kuching, Jaya Abadi bina Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. Ming Fung Welding Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengimpal dalam sektor pembuatan di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. Sin Shin Farm Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor penternakan ayam di Serian. Gaji RM1,500 sebulan. Central Cold Storage Kuching Senderan Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 23 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan dan pemprosesan ayam di Kuching. Gaji RM1,500 sebulan. BB Farm Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pertanian di Kuching dan Asa Jaya. Gaji RM1,500 sebulan. Di Bintulu, Inco Metro Senderan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. Jin Pia Construction Senderan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,500 hingga RM1,600 sebulan. Fossil Petroleum Senderan Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Di Bintulu, gaji RM1,500 hingga RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di Portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso iaitu My Future Jobs. Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan. Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.